Kalian lihat ada yang beda di Minecraft ini, ha? Ya benar, ini Realism Craft. Pada banyak banget yang komen buat main Realism Craft. Nih, ku beli gamenya 140.000 nih. Apakah ini jauh lebih GG daripada Action and Stuff, you know? Mari kita lihat, okay? Oh, bentar. Wow, Nungging. Hello. Coba kalian cek di bawah deh, apakah tombol subscribe kalian masih seperti ini? Coba klik. Sesuatu yang keren akan terjadi. Tombolnya jadi putih. Enggak, tapi serius guys, kalau misalnya kalian suka video ini, please subscribe. Itu akan sangat-sangat membantuku dan membuatku semangat dalam membuat video-video yang lain. I love you guys so much dan ya, enjoy the video. Wow, burung. Wow, kabut. Jadi ini adalah Realism Craft, sebuah texture pack dan juga add-on yang bisa kita beli di Bedrock. Seperti namanya, ini adalah texture pack untuk menambahkan realistis di Minecraft. Salah satu contohnya adalah awannya, burung, dan juga matahari. Tuh, lihat pencahayaannya loh guys. Kalian bisa bedain itu kan? Lalu di atas esnya ada kayak embun-embunnya gitu soalnya dingin. Dan tentu aja juga ada mob-mob baru guys. Hai. Apa yang terjadi dengan matamu yang satunya? Ini dia sapi apa? Bentar, coba kita bunuh ya. Oh, lihat itu di laut-lautnya. Bentar, tenggelam lagi dong. Tenggelam. Aduh, raw beef dan juga leather. Teksturnya beda semua, coy. Nyemplung ke air. Bam. Tuh, ada ripple-nya, guys. Boom. Spawn egg-nya jadi bentukan gini. Tadi sih ada gelembung-gelembungnya ya. Tuh, kalau misalnya ada makhluk hidup masuk ke laut, gelembung udaranya juga ada. Jujur di sini ada bukunya sih, Realism Guidebook. Wow. What? Bentar, ini ditutup, tutup. Coba kita gunain di tempat yang terbuka. Bam. Wow. Oh my god, dan ini ngikutin aku, guys. Bentar, aku pengen ke belakangnya. Yes, aku berhasil. What? Apa-apaan ini? Oke, nanti kita baca biasa aja lah ya. Realism Craft. Welcome. Ada visual effect, video effect, biomnya realistis, strukturnya diperbanyak, mob dan animasi yang bagus. Lalu ada dynamic light seperti yang matahari ini lakukan. Tuh, tuh guys. Keren banget gak sih? Weapon dan toolnya jadi 3D, terus immersive sound. Oke, visual effect-nya jadi makin cantik. Lalu ditambahin sedikit kabut, falling leaf kalau misalnya dia hancur. Tapi kalau misalnya bunga sakura gimana ya di sini ya? Kita coba tanam dulu, guys. Apakah akan secantik itu? Hah? Wow, oke. Let's go. Jujur ini jauh lebih cantik sih. Snowflakes? Mari kita coba ganti hujan. Oh, ini dia hujannya. Oh, snowflakes-nya jadi beda. Oke. Jadi makin lebih 3D aja sih ini. Tapi jujur masih annoying ya kalau misalnya kita lihat bikin nge-lag aja ini. Tapi bagus, oke. Bagus. Sand particle? Emang ada yang berbeda dari sand-nya? Hah? Coba kita dropin, Pam. Oh, nggak tahu apa yang beda. Kalau dihancurin sih, emang bloknya kayak gitu. Tapi bukannya itu biasa ya. Kita akan weather clear sekali lagi. Pergilah kalian semua. Pencahayaannya yang sangat gigih. Wow. Kalau ketutup pohon, gedup. Kalau kita ke kiri dikit. Wow. Meskipun nembus ke karakter ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini udah cukup bagus menurutku, coy. Dan terbenam. Bye-bye matahari. Di sini ada fireflies, flies, dan juga bird nest. Jujur kamu nggak tahu gimana cara aksesnya. Tapi mungkin nanti kita akan lihat. Water splash kita udah lihat tadi. Swimming trails. Dan underwater light ray. Sebentar. Kalau misalnya kita berenang. Oh iya, coy. What? Oke. Kalau di atas, kaki kita ada di atas gini. Seperti di dunia. What? Kok jadi cepet? Wait, what? Seperti di dunia nyata. Ini bakalan ada kakinya gebyur-gebyur gitulah. Terus di sini juga nambahin sandstorm. Kita coba nanti pergi ke desert dan di sini ada better explosion. Aku suka kehancuran. Hehe. Kita bakal coba lihat ke sini dulu. Di sini ada sebuah village yang mana strukturnya masih sama. Oh, bentar, aku pengen lihat village mukanya kayak gimana. Hey, mukamu tidak sekeren di Action and Stuff, tapi ini seed. Oke, tekstur pakai lumayan. Apakah kamu beda sesuatu? Oh, hidungnya bergerak. Aku lihat hidungmu bergerak.
Coba kita serang. Dan aku dijauhin. Jujur masih bagusan action and stuff sih kalau di villager-nya ya di sini ya. Masih biasa aja tapi mereka menambahkan struktur terbaru. Ada seperti apa nih? Gereja yang di abandon kah? Oh, ada loot baru. Oke, nice. Aku sukanya di sini tuh teksturnya beda semua loh guys. Rotinya kayak gini. Lebih suka aja gitu loh. Di sini dan ada apa nih? Stone pebbles. Yo. Ini builder-builder seneng sih kalau ada ginian sih. You know what? Mungkin karena ini udah terbengkalai, mari kita hancurkan menggunakan TNT. Maafkan aku villager, ini demi science. Bam. Katanya ada better explosion nih, kayak gimana nih? Hah? Meh. Ini menjedihkan. Hanya meledakan gitu doang. Bentar. Mungkin kurang banyak kali ya. Animasinya sih jelas beda sih. Namun apakah itu sekeren itu, Min? Oke, you know what? Itu lumayan sih. Lumayan gak sih? Kalau satu doang terlihat menyedihkan guys, tapi kalau misalnya ada beberapa dan misalnya itu terlempar-lempar, ya, lebih terlihat seperti TNT beneran coy. Ledakannya gak lebay lah ya. Coba kita lihat satu kali lagi nih. 3, 2, 1, BAM! Ya. Dan hancurnya building-buildingnya lebih realistis menurutku. Yo, what? Ini hanya aku aja atau Iron Golemnya kelihatan ada si spek ya tuh? Oh, kamu nge-gym ya? Mari kita spawn beberapa zombie. Spawn egg-nya lucu-lucu betul. What? Bentar, di sini zombie kalau nge-spawn dari bawah tanah, coy. Meskipun attack-annya masih sama ya, ini Iron Golem ya. Tapi, wow, ini lebih keren sih. Oke, mungkin karena terbakar jadi jelek, tapi better flames. Kayak gitu guys, better flames-nya ya. Dan kalau mati, mobnya bakalan keluar asap-asap kayak gitu. Good job, Iron Golem. Bentar, salah satu aspek yang aku suka dari action and stuff itu kemarin adalah potion-nya, guys. Kita akan coba lihat apakah potion di sini juga sama-sama GG-nya ya. Dari teksturnya, udah kalah, oke. Okay. Soalnya ini bentukannya botol, real botol, bro. Kayak di Minecraft aja, tapi kalau diminum... Meh, ini mah sama. Tapi bubble-bubblenya lebih beda sih. Lebih nice lah teksturnya. Oke, ini kalau misalnya splash potion itu seperti ini. Yeah, ini mah ngelempar potion biasa meskipun gelasannya ada pecah-pecahannya ya. Kalau lingering seperti ini. Yah, kurang lebih mirip lah. Action and stuff masih menang. Tapi jujur aku lebih suka posisi nunggingnya ini sih. Nih, kalau misalnya kita lagi terbang kreatif, jujur aku lebih suka realism craft ini. Soalnya larinya kelihatan GG gitu loh, guys. Kalau action and stuff kan kayak... Lompat-lompatannya, jujur ini terlihat goofy ya. Namun udah lumayan good job lah. Wow. What happened? Guys, help! Help, Iron Golem! Ini kenapa ada blizzard? Cuy. Oke, ini keren sih. Apakah itemnya juga ikutan ke bawah? Enggak. Tapi lihat itu, ada efek angin-anginnya, bro. What? Oke. Ini jauh lebih keren sih. Bagian cuacanya sih menang ini ya, realism menang ini ya, realism craft ya. Yo, itu membuatku kaget, bro. Oh ya, by the way di sini juga ada settingannya juga, guys. Jadi kalau misalnya kalian gak suka sama video efek settingnya, kita bisa disablein sesuai yang kalian gak mau, oke? Mari kita coba untuk membakar beberapa daging, kurasa. Ini tidak sekeren itu, tapi jujur teksturnya aku suka. Oh my god, please. Maafkan aku dewa realism, aku tidak akan menghinanya lagi. Wah, tidak! Zombie menyerang. Aduh, coba serang lagi dong, aku kepo. Dia pakai baju, bro. Waduh, ditampol sama dia. Aduh, tidak. Tidak, jangan serang villagerku, kasihan. Nanti dia akan mati. Dan dia jadi zombie villager. Daging-dagingku udah pada mateng. Sekarang waktunya untuk kabur. Kabur dari tempat yang akan diranda oleh badai ini ya. Yo. Oke, kalau nge-spawn sih zombinya keren sih kalau pas nge-spawn sih. Tuh, dan ini kalau misalnya kita literally survival kayak gini, hah? Blizzard, woy. Kalau pagi sih nggak terlalu serem ya. Tapi jujur, ini menambahkan atmosfer yang keren sih. Ada rainbow! Oh my god! It's a rainbow, guys! Aku akan deketin. No! Rainbow! Kita berada di bawah rainbow-nya persis. Dan hilang. Cahayanya sih. Yang cakep sih beneran ini. Kucing! Yo! You look so cute, man. Mwah. Do you want some fish? I give you fish. Boop. Oh my god, dia memakan salmonnya. Wow, jadi gede. Oke, kamu gak jadi lucu. Oh, you know what, kamu tetap lucu deh. Oh my god, ada kucing lain. Tuh,
Ayo beranak. Wow. Di sini jauh lebih lucu. Oke, kalian akan menjadi teman adventureku hari ini ya. Let's go. Gimana animasi tidur? Animasi tidurnya masih sama dan kucingku ganteng. Let's go. Skeleton. Oh, oke. Bow-nya juga ada animasi. Jadi itu lumayan bagus kurasa. Kalau misalnya player juga dapat enggak ya animasinya? Bentar. Aku memiliki bow dan aku akan menembakmu. Cucut-cucut, piup. Oke, animasinya tetap sama sih. Ya, jauh lebih GG lah ya. Aduh, maaf kucing tetangga. Tapi menurutku ini worth it sih dengan harganya sih. Rasanya kita kayak lagi main different game gitu loh guys. Terutama dengan burung-burungnya tuh lewat. Kita lagi bercocok tanam misalnya. Dan aku baru aja menghancurkan beetroot yang belum matang. Kacanya menurutku lebih realistis. Apalagi di bagian snowy-snowy gini ya. Jadi lebih dingin, mengembun. Pencahayaan torch. Oke, kita akan lihat sekarang. Kita pergi ke bawah tanah. Lah, malah nemuin chamber coy. Kita ganti kreatif di sini. Jangan masuk lava, oke meong. Oke. Pencahayaannya sih lumayan sih. Lihat apinya, guys. Gigi gak itu guys? Oh, zombie. Jangan serang aku, zombie. Aku adalah manusia baik. Jangan diserang ya zombinya. Lu gila lu. Lu gila lu, ha? Mau dilompatin, coy. Cahayaan. Oke. Good. Menurutku sama aja ambient lightingnya. Tapi jujur torchnya keren sih. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil cinematic, ini jauh lebih keren kalau pakai texture pack ini ya. Enderman. Hai, Enderman. Oke, dia terlihat sekali. Dia terlihat seperti belum makan 5 hari. Ah! Menakutkan. Diamond! Aku menemukannya. Berapa GG kalau misalnya kita mining diamond ini? Mari kita coba. Ini adalah pickaxe-ku. Pickaxe-nya terlihat realistis. Dan bam. Let's go. Wow! Oke. Okay. Diamond-nya bentukannya lebih keren sih. Lapis. Kita mining. Ya, jujur ini lebih... Aduh, gelap-gelap. Bam. Jujur ini miningnya jadi lebih terlihat realistis sih. Gara-gara pickaxe-nya ya. Dan menurutku ini teksturnya bagus sih. Mantap guys. Lihat kayak batunya aja itu. Batu yang smooth gitu loh. Lihat nih. Mem. Batu yang bagus dibuat untuk building ini bro. Dan tanpa sadar aku keluar-keluarnya ada di tempat es. Lalu ada apaan ini woy. Ini kapal pillager apa? What? Oke. Ini ada loot. Potato. Nice, itu persediaan makanannya sepertinya. Kita coba lihat bagian bawah. Skeleton, seram. Terlihat seperti kapal pillager beneran ini mah. Oke, potato lagi. Apakah chestnya keren? Chestnya lumayan lah. Banyak suspicious tuh, tapi ada koal-koalnya juga. Jadi di sini ada struktur-struktur baru yang bisa kalian jelajahin. Terus tentu aja ada bang kita. Kita damai kan bang. Kenapa pillager-nya ada yang punya muka Viking, woy? Apa ini penggantinya pillager outpost ya? Lihat itu kapalnya. Di sini ada desa, coy. Yo, oke. Mungkin penggantinya, guys, diganti ya. Oke, mari kita lihat bukunya lagi. Selanjutnya, di sini ada realistic biome, oke. Nih, dilihat ada temple-nya udah berbeda semua. Fort-nya juga beda. Pirate ship juga ada. Raft, caravan, campsite. Ini kita nggak pasti nemu ya. Ini kita harus literally menjelajah guys supaya nemu guys. Ada Stonehenge juga. Emot batu. Saya mau tunjukin emot batunya gitu. Realistic mob. Yo, oke. Ini keren sih. Wardennya terlihat seperti itu, bro. Animationnya bagus, oke. Dynamic light kita udah jelajahin itu tadi. 3D tools dan weapon. Mungkin kita akan lihat di next episode ya. Tridentnya kelihatan ganteng. Alright, immersive sound. Suaranya tadi harusnya berbeda. Apalagi kalau misalnya di biome khusus. Contohnya tadi di Blizzard ya. Waktu di biome S, malam hari. Kita coba time set night lagi. Dan kita akan kasih weather rain. Weather thunder deh. Biar para villager ini akan menderita. Wow. Wow, dan mereka lagi diserangin coy. Sama zombie-zombinya. Lihat ini bro. Ini keren sih. Duel show off antara skeleton dan iron golem. Iron golemnya gaji buta kah? Mungkin guys. Kabur. Kita harus kabur dari desa ini. Desa ini udah gak ada harapan lagi. Kabur. Anginnya sih ini yang bikin GG sih. Sumpah dah. Coy. Wow, jujur ini akan lebih GG lagi kalau misalnya dibikin esnya bisa cracking gitu mungkin. Kalau saya dihancurin satu bisa kak hancur gitu. Tapi ya jadi game tapi ya gamenya jadi beda ntar. Terus di sini juga bahkan ada aurora coy. Bentar kita
coba clearin dulu weathernya dan kita akan lihat kegegean Aurora. Hah? Oh my god! Tell me this is not the coolest thing yang kalian lihat di Minecraft. Oh my god, bahkan ada meteornya juga. Bro! Juara satu sih kalau bagian weather-weathernya ya di bagian realism craft ini. Tapi kalau di animasinya, animasi player, mob, itu masih action and stuff. Well, jadi thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen kalau misalnya kalian suka realism craft ini dan aku pengen lanjutin. Ya ampun, langsung. Ya tidak, view bagus Auroraku. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat aku lanjutin realism craft ini, jangan lupa buat subscribe dan like video ini, oke? Coba tulis di komentar juga guys kalau kalian suka ya. So thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye guys. Tarik outro-nya.